Aku keputusan mau kita bisa kita lakukan terkait pembatalan penetapan tersangka yang kita nilai di situ terkait dua alat bukti pengeluaran itu. Nah, di sini kan lembaga pemerintahan ini kan juga memiliki hak kewenangan untuk melakukan penyelidikan riset dan lain sebagainya. Nah, sepanjang dia berwenang, saya kira tidak bisa Pak Haris ini menjadikan tersangka, tidak bisa. Sepanjang dia memiliki kewenangan itu, namun lain halnya jika dia tidak memiliki kewenangan itu. Nah, kita main di situ. Nah, kemudian kalau dirana soal kalau kita tidak melakukan itu, kita langsung masuk saja ke pokok perkara nantinya, ya sudah kita boleh jadi saja ini dulu. Kita buktikan bahwa hasil riset ini benar. Kita dorong tidak bilang korupsi KPK. Justru kita propagandanya di situ. Kita menjadi di situ ya. Perah itu penting. Kita main di awal kan, boleh jadi awal kan. Kan akan terbongkar semua. Oke, yang lain teman-teman. Bang, laporannya Bang Haris. Laporannya ditolak oleh kepolisian. Apa alasannya? Beri suatu penjelasan kepada Kapolri atau Mares Krim terkait laporan sahabat kita. Apa alasan dia seorang asn melaporkan juga tidak pidana terhadap dia terus tidak ditindaklanjuti? Apa dasarnya? Terus dimana-mana dulu. Kalau ini tidak terima, kuat dugaan kita bahwa memang mutlak ini intervensi kekuasaan. Mutlak 1000% saya yakin, saya percaya itu. Karena apa? Kenapa laporan kita tidak diterima, tidak ditindaklanjuti oleh Mabes Polri? Sekarang memang Indonesia itu untuk orang banyak berbicara, orang mengorek tentang tambang itu hantu. Oligarki ya secara hantu. Jadi ya teman-teman. Ya teman-teman yang lain mungkin ada. Jadi ada dua konsep pandangan inovasi tadi dijawab oleh Bento dengan Pak Dir, tapi lebih mainstream kepada luar tadi. Kawan-kawan dari Komda HAM ini kami persilakan dulu. Yang tadi kami antar ada dua. Terus kemudian pendekatan yang kedua adalah bagaimana Komda HAM. Kami datang melaporkan yang tergabung dari forum advokat rakyat untuk solidaritas Haris Azhar. Ini ditindaklanjuti karena ini kan perwakilannya ada di pusat kan Komda HAM untuk memanggil seorang Luhut Binsar Panjaitan dengan kejadian daripada teman-teman dengan proses fakta yang ada. Sementara berlangsung pada perlakuan ketidakadilan yang diterima diperlakukan pada hari. Kami persilakan kawan-kawan dari Komda HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serta selamat datang kepada teman-teman semua yang telah berkunjung ke Komnas HAM untuk berdiskusi dengan guna menyampaikan aspirasi mereka untuk pendapat tentang apa yang jadi kebijakan. Kami dulu sasaran. Cuman saya langsung ke ini saja SOP terkait penanganan kasus ini di Komnas HAM. Jadi apalagi TKP-nya ini kan kejadiannya di Jakarta. Jadi kami sebagai perwakilan di sini mungkin nanti ada sedikit kepunyaan dari teman-teman dari penyidik itulah kami bikinkan semacam surat pengantar langsung ke Ketua Komnas HAM melalui Pak Dedi ya, bukan melalui Pak Dedi. Untuk efektivitasnya ini yang kedua juga mungkin seperti pendapat dari teman-teman tadi ada langkah baiknya mungkin juga dilakukan upaya pra peradilan dulu. Kalau saya memang harus segera karena dia sudah ditahan. Nah, inilah pelanggaran HAM-nya ini di sini. Pelanggaran berat. Ini pelanggaran HAM. Akibat orang berbicara orang ditahan. Ini bukan akibat orang membunuh dan ditahan. Sebenarnya ada ini Pak Dedi mungkin bisa langsung koordinasi ini kan juga kan harus melalui juga kan juga. Ya paling tidak semacam rekomendasi lah. Mungkin dari pengaduannya teman-teman itulah nanti kan bisa teruskan sambil diikuti dengan koordinasi langsung kan belakang. Mungkin berharap kita akan bikin surat seberapa ya. Kita bikin surat kepada Komnas HAM. Soal ini darurat demokrasi. Darurat
dunia akademik, dunia ilmiah. Di sini kita banyak semua pihak melakukan penelitian, termasuk Komnas HAM sendiri melakukan banyak kali melakukan penelitian terhadap banyak kasus. Nah, kalau juga semua itu menjadi kasus ini lolos, ini menjadi ancaman. Yep. Ancaman bagi semua orang yang melakukan riset. Karena kalau kita bicara tentang pers, tentang hasil kajian akademik, itu kan harusnya dibantah pula dengan kajian akademik kemarin, bukan dengan pidana kan. Nah, saya pikir juga penting dengan Komnas HAM juga yang selalu melakukan riset itu juga berkhawatir atas hal ini, iya kan? Karena bahaya. Nah, terus yang kita bilang tadi, kalau saya baca juga di internet itu soal kenapa laporan dari Mabes Polri itu apa? Alasannya Lokus Deliktinya di Papua, harusnya melapor di Papua. Di Papua? Iya. Ini kan aneh. Ini kan aneh kalau kita bicara begitu. Kita pakai kumpa loro, kita lapor di Polda. Kita ini wilayah hukumnya di Polres. Kita lapor ke Polda. Tidak pernah kita dikembali. Kita lapor ke Sigi. Iya kan? Oh, jadi jawabannya itu? Jawabannya itu. Nah, ini udah kita tahu. Pak Marin sudah bertahan. Itu udah kita tahu. Akal-akal. Akal-akal. Kalau saya pikir teman-teman harus membuat itu laporan kepada dokter.